Modalnya paling 1.000-3 kilo gitu. Ada cepek modal? Modal dapat cepek kayak bulan. Oh, jadi lumayan ya. Lagi bulan ini lakuin banyak? Kadang-kadang banyak lagi, kalau lagi rame-rame. Berapaan sih ini? Itu 5.400. Sama lontong juga? Iya. Bikin juga? Bikin semua. Oh, itu anak-anaknya mana lihat dong? Tuh. Sini saya. Siapa namanya? Husna, kamu? Kak Davi umur 16 ya? Boleh nggak aku masuk lihat rumah kamu? Yuk, sih. Ini kayaknya sayang nih, bagaimana kalau misalkan nanti teman-teman? Boleh. Boleh kan? Ini udah dimesin belum? Store langsung. Ya, ini saya ngutang store, udah boleh suruh ngambil barang orang. Ternyata Pak Husen ini ya, dia udah ditawarin Sita 1 juta nggak mau. Mau dibeli nggak mau, dia benar-benar tanggung jawab sama pekerjaannya dia. Dan juga sama amanah yang dititipkan sama orang. Nih, Bapak ambil uang saya. Okay. Setelah itu Bapak pergi aja, orangnya nggak tahu. Kan orang sih nggak tahu, Pak. Orang baru juga kan, baru pindahan toh. Sama kayak saya, nggak bakal tahu jalan. Ntar dulu, kelamaan Pak, ini biar saya langsung ngisi nih kontrakan nih. Jangan. 1 juta nih langsung saya beli kipas, kasur, magicom, bantal guling, ya Pak? Ya Pak? Apaan nih? Mau saya beli Mas? Bakal apaan? Buat ngisi pindahan. Ih, pindahan kemana? Baru pindahan, saya mau ngisi kontrakan. Saya. Bapak mau jual? Bapak kan udah bilang, saya tanggung jawab. Bapak tadi nawarin? Pak, dia nawarin jual 1 juta, lho. Jangan. Nyoret, jawab. Bapaknya nah, sih. Enggak, 1 juta dari siapa? Saya. Mbak nawar 1 juta? Iya, buat semua barang-barang ini. Barang saya? Lah, masnya soalnya dari tadi ditungguin gak datang-datang. Lah, 10 menit doang. Lebih. Agak. Lebih bapaknya dari nungguin. Saya dari BRT nungguin dia. Saya kepala. Juga dari tadi udah lama di sini. Bapaknya nungguin tuh. Udah, Pak, gini aja deh, saya pusing. Yang ini ongkosnya tadi berapa? 20 ribu. Ya udah Pak, ini saya bayar semua di situ. Duit buat semuanya. Ini saya bayarin. Ini buat Bapak. Enggak, ini duit buat Bapak semua. Ini Bapak soalnya udah baik sama saya. Udah ambil. Ini buat Bapak. Buat bayar tajinya, buat bayar rokok angkutnya. Ini duitnya 1 juta rupiah. Pak, pegang. Pegang, Pak. Pegang. Ya, lu bingung, lu masih mau belanja. Pak, saya tuh dari Medan Berkah, lagi nyamar. Oh. Kita tuh dari tadi nguji Bapak. Oh. Bakal lolos gak? Yeah. Pak Husen lolos. Dapat duit 1 juta. Pak, tuh, kameranya tuh banyak semua. Tuh. Boleh teman-teman kesini. Tuh, dari tadi. Bingung gak? Bingung? Gak tau, gue gak balik. Gak bisa, Pak. Bingung? Gimana itu, Pak? Dapat uang 1 Coba juta itu? Coba hitung, 1 juta. Jangan-jangan saya bohong lagi. Benar. Bapak ya. Barangnya kalau saya bilang ya, daripada saya bawa lagi. Boleh saya. Apa aja semuanya? Ini buat Bapak semua. Semua kasur-kasurnya, bantalnya, terkipas, semua buat Bapak. Magicom semua nih, pegang. Lihat, lihat. Lihat, seneng dong. Buat siapa ini? Buat saya. Iya. Gimana Pak? Nanti siapa yang pakai ini? Buat anak. Siapa anaknya namanya? Si Gabi itu Ustaz. Boleh kita ke rumah Bapak? Boleh. Bener. Iya. Seneng nggak? Bersyukur nggak? Bersyukur lah. Ibu di rumah nggak Pak? Ada di rumah. Pegang apa sih Ibu? Gorengan. Boleh nggak kita sama Ibu? Siapa namanya? Ibu Juna. Ibu Juna. Yaudah kita ketemu Ibu. Iya. Kita langsung ke rumah aja Pak. Ketemu Ibu Jum. Iya. Yuk, titip ya. Oke, ayo Pak, ditunjukin Pak rumahnya di mana Pak? Pak, kok banyak banget tuh, sampai susu semua ada loh Pak. Wah, kita naik bajaj. Wuhuy! Rumahnya dekat nggak? Apaan, dekat stasiun? Udah lama tinggal sini? Udah lama. Ada 10 tahun nanti. Oh, udah 10 tahunan.
Ini mah turunan banget ya. Bajaj nggak masuk dong sini, Pak. Nggak masuk. Jadi Bajaj biasanya Bapak gimana tuh caranya? Masuk. Jadi Bapak ngambil terus naruh lagi? Naruh lagi. Dekat? Dekat. Padat juga ya, Pak ya? Iya, padat. Oh, dari dulu di sini. Jadi udah kenal semua dong ya? Kenal. Oh, itu Ibu. Betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, dari mana, Pak? Bingung ya? Iya, bingung. Banyak begini. Penumpang, ini bawa. Siapa? Tunggu dulu. Ini siapa? Benar istrinya? Ini istri saya. Ini masa? Istrinya. Benar? Benar. Namanya siapa? Juna. Nama bapak siapa? Pak Usen. Coba, colok benar. Berani pelukan nggak kalau suami istri? Hah? Iya? Iya. Giliran dia pegang duit aja dipeluk-peluk. Tadi dicuekin. Kasih lihat dong, Pak. Bapak dapat duit berapa hari ini? Bersyukur kita dapat rezeki. Bapak lagi pegang duit pelukin ya? Iya. Biasanya kan, Pak? Enggak. Bu, ini Bu dagang gorengan udah lama? Udah. Berapa lama? Udah dari anak pertama. Oh, laku terus tiap hari? Laku, alhamdulillah. Ini sehari bisa omset berapa ini dapatnya? Ya, kalau lagi rame bangsa 200-200 gitu. Modal? Modalnya paling terigu 3 kilo gitu. Ada cepek modal? Modal dapat cepek ribuan. Oh, jadi lumayan ya. Lagi bulan ini lakunya banyak? Kadang-kadang banyak, kalau lagi rame-rame. Berapaan sih ini? Itu 5.300, 5.400. Sama lontong juga? Iya. Bikin juga? Bikin, semua. Oh, itu anak-anaknya mana, lihat dong? Tuh. Sini, sayang. Siapa namanya? Husna, kamu? Kak Davi umur 16 ya? Boleh nggak aku masuk lihat rumah kamu? Yuk, sih. Ini kayaknya sayang nih, bagaimana kalau misalkan nanti teman-teman? Boleh kan? Ini udah dimesen belum? Belum sih, belum ada yang mesen. Coba Bu sini, Bu. Bentar, Bu. Sehari tadi udah dapat berapa katanya? Saya dapat 200 ya? 200. Yaudah nih, saya bayarin deh 200 kalau gitu. Udah, waktu dijual di kemana-mana, saya beli semua. Seneng nggak? Seneng. Ambil nggak nih duitnya? Ambil. Oh iya, peluk lagi dong bapaknya. Allah. Ada maunya aja nih Bu Jum. Ya udah, aku mau lihat rumahnya, boleh nggak? Ayo, nah ini rumahnya, ini buat berempat segini. Mau muat, Bu? Ya paling bapaknya di bawah, saya mana-mana. Pakai kasur lagi di bawah? Enggak. Ntar aku buka dulu. Enggak, gini aja. Aduh, nggak ada bapak, nggak apa-apa tadi, Fer. Enggak, ini jadi bapak tidur di bawah biasanya? Iya, saya sini. Pakai kasur lagi nggak? Enggak. Terus kipas anginnya? Ini. Ini, tuh kecil. Ya, masa begitu? Iya. Padahal kalau hari di Bajaj tidur. Hah? Bajaj tidur. Tidur suka tidur di Bajaj? Iya. Kenapa? Ya kalau nggak sempit gini. Kan Bajajnya nggak dibalikin? Kalau nggak dibalikin. Oh, jadi ditempiin. Kalau misalnya tidur kayak gini, anak-anak terus suka ngeluh nggak sih? Iya, ngeluh. Sempit lah, sempit gitu. Tapi ini barang-barangnya banyak banget. Ini ya, boleh dikasih kemarin kebanjiran ini. Dikasih sama kakak. Seberapa? Ya seini tuh, seini. Habis semua? Habis. Ya udah kalau gitu, kalau ini berarti kebanjiran kemarin? Iya, makanya dikasih muka. Boleh dikasih ini. Saya kasih lagi mau nggak? Mau. Bener. Seneng nggak sih? Seneng. Ibu pernah nggak sehari dapat hadiah bertubi-tubi kayak gitu? Ya udah deh kalau gitu, kasur. Kita buka coba. Belum tentu kejadian lagi. Dijabat pal doa saya, Mbak. Doanya apa sih, emang? Saya minta rezeki. Nah, terus? Supaya anak saya bisa, namanya bisa bangun.
dia. Dicuci dong. Itu kata dia, nah cuci nih enggak aku katanya enak, katanya lemes gitu. Bahaya. Dia kasih yang baru kata mau. Ini saya kasih bantal baru nih, siapa tahu dia mau deh Hello Kitty-nya ya. Nanti Ibu kasih ke Usna ya. Kasih. Kalau Ibu lagi pengen klonan, klonin bantal aja. Klonin bantal aja kalau Bapak lagi narik ya. Ini gulingnya juga baru. Kasih ya. Pernah nggak dapat sesuatu dari Bapak kayak begini? Enggak. Makan jalan, makan di luar itu nggak pernah. Makan di luar nggak pernah? Enggak. Paling segede-gede makan pangsit di situ tuh, di Makabo paling makan. Bukan nggak kepengen ya, Pak? Iya. Nah, makanan kayak begini udah apain? Ada hari-hari yang nggak makan? Ada sih, kadang-kadang nggak makan gitu. Karena ini punya dus ya, jadi nggak usah makan deh. Mending anak-anak makan. Iya, mending anak-anak aja, kalau makan kita mah nggak makan gitu. Ya udah hari ini kita senang-senang ya. Iya. Oke? Senang nggak? Senang. Ibu, kipasnya tadi mana? Ini taruh dulu, maaf. Ini kipas buat berempat. Iya. Berempat, kadang-kadang berebutan. Kecil banget, Bu. Ya, makanya saya mau beli yang gede, nggak punya duit. Nggak punya duit? Iya. Emang kalau yang gede taruhnya di mana? Di sini. Hah? Di sini. Di mana nanti? Sini. Di situ colokin situ, ngadep gini. Iya. Kalau di sini ada kipas baru nanti tidurnya lebih enak kali ya. Iya, kayak gerah, panas kok malam. Ya udah nih, ada kipas baru buat Ibu. Sama Bapak. Iya. Tenang enggak? Senang. Oh, mantap. Benar? Benar. Ini kipasnya baru. Iya. Coba dicolokin nyala enggak? Adem enggak? Adem. Tuh. Ademan kan? Iya. Ntar tidurnya lebih enak ntar malam. Hey, ini kakak bawa sesuatu buat kalian. Davi, pegang ya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Itu kenalan dulu dong, tadi siapa namanya? Usna. Usna. Panggilannya? Davi. Davi, aku kasih Kak. Kalian kelas berapa? Apa kelas? Kelas 5, ada sini. Davi kelas berapa? 8. Kelas 8. Kita jadi apa? Ustaz. Ustaz, ih keren-keren loh cita-citanya. Ih, suka ini nggak bantuin bapak sama ibu nggak? Biasanya bantuin apa? Aku bantuin mama jualan besok. Oh, jualan gorengan biasanya bantuin ibu. Kemana biasanya? Keliling. Harapan kalian buat bapak sama ibu apa? Pergi umroh. Berangkatin bapak sama ibu umroh. Iya. Ih, kalian pinter banget. Kalian ya berarti rajin sekolahnya harus? Rajin. Harus doain yang terbaik buat bapak sama ibu ya. Iya. Oke. Okay.